Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakak kepada penceramah terkenal Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, iaitu Ustazah Nur Hayati Musa, meninggal dunia akibat kanser pankreas tahap 4 di sebuah hospital perubatan pada pagi Jumaat. Melalui laman Facebooknya, beliau redha dengan ketentuan Allah SWT atas pemergian kakak sulungnya itu, selain memohon doa orang ramai supaya Allah Yarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Menurut Dr. Nur Hafizah, arwah telah mengembuskan nafas terakhir di sisi keluarga termasuk ibu bapa, suami dan anak-anak sebelum jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Negeri Negeri Sembilan. Melalui satu perkongsian di Instagram pula, Ustazah Nur Hafizah meluahkan sesuatu. Dek, adik kata nak ngaji sama-sama dengan Alung. Okey Kak Long, Casey datang sekarang insya-Allah. Lalu tinggallah segala kerja yang lain, urusan rumah tangga, tangguh kuliah talaki, tak tergamak membiarkan seorang kakak yang sedang kesakitan mengharap padahal jasa dan budinya terlalu besar pada adik-adiknya. Dek, Alung takut macam mana rasa sakitnya mati. Kak Long, Allah Maha Penyayang. Allah tak akan biarkan Kak Long dalam ketakutan dan kesedihan. Hamba-hamba yang beriman akan Allah hiburkan dengan tempat nikmat yang Allah janjikan sampai tak sabar nak jumpa Allah. Okey, Alung beriman. Dek, semua ni sebuah perjalanan yang indah kan? Ya Kak Long, sabar ya. Allah sekali-kalinya. Ya Dek, Alung sabar insya-Allah. Dan semalam, perjalanan Nur Hayati Musa telah berakhir. Alhamdulillah, Allah yang Maha Baik menjadikan ia begitu indah sekali. Dalam kepayahan bernafas, Kak Long angkat corong pernafasan. Kak Long gagahkan berdoa dengan mencungap-cungap, bagi isyarat agar semua di sekelilingnya mengaminkan. Lalu kami aminkan dengan kuat juga. Kak Long baca ayat-ayat Al-Quran. Kak Long zikir hingga suara Kak Long tak keluar lagi. Mak Abah sampai. Suasana bening amat hanya dengan nafas Kak Long. Abah bagi salam dengan suara kuat pada Kak Long. Abah dan Mak ambil alih, usap Kak Long. Abah ambil tuala letak di kepala Kak Long. Tangan kanan Abah tidak berganjak dari ubun-ubun Kak Long. Mak angkat tangan berdoa di sisi Kak Long. Hingga satu ketika, Abah bimbing syadah dan Kak Long usahakan ikut dalam kepayahan. Dan kemudian semuanya jadi tertanya-tanya. Kak Long dah tiada ke? Nafas terakhirnya terlalu lembut. Kak Long, Allah Maha Pengasih Kak Long. Allah lah yang memudahkan sekali-kalinya. Subhanallah, Allah lah yang mentakdirkan perjalanan terakhir Kak Long ditatang oleh suami, mak abah, anak-anak, adik-adik, saudara mara, sahabat handai, bahkan orang lain yang tak pernah pun mengenali Kak Long sebelum ini. Betapa ramainya yang solatkan jenazah Kak Long, mendoakan Kak Long dalam terang dan diam. Abah cakap, selesai hidup Kak Long, tak ada dosa insya-Allah yang dibawa pergi. Amin. Suami, mak abah, anak-anak semua reda. Allah basuh dosa-dosa dengan sakit. Rata-rata netizen mengucapkan takziah di ruangan komen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik sungguh perjalanan hidup Alung Ustazah. Semoga semua meredai perbagiannya, diampun segala dosa oleh Allah. Semoga maklum ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.